wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini anak-anak kelas 9A ya, akan mempresentasikan kafe bioteknologi pangannya ya, mulai dari kelompok yang pertama sampai dengan kelompok yang keenam. Oke, untuk yang kelompok yang pertama silakan diperkenalkan untuk kafenya. Ya, kelompok yang pertama ini namanya kafe apa? Brekso Bakery. Apa itu artinya? Bread and Choco. Oh, Bread and Choco. Ya, bagus sekali ya. Ini namanya apa ini? Dessert Box Mini. Dessert Box Mini. Nah, ini namanya Dessert Box Mini ya. Harganya berapa sih? Rp4.000. Murah sekali. Ya, keistimewaannya apa ini? Lezat, manis, lezat dan bergizi. Lezat. Ini apa nih? Ada gambar sapinya? Itu coklatos cheese milk. Oh, ini adalah coklatos cheese milk. Ya, harganya berapa? Rp5.000. Oke, terjangkau sekali ya. Ya, ini terbuat dari bahan-bahan buatan sendiri. Iya. Iya, buatan sendiri. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok Brekso Bakery. Oke, ini adalah kelompok yang kedua. Namanya apa ya, Pak? Ronswen, artinya apa itu? Angsa. Kenapa namanya itu? Produknya apa aja ini? Ada hard cookies sama smoothie strawberry. Harganya berapa? Milk yogurt strawberry. Harganya terdiri dari yang minuman mulai dari 4.000-an, yang makanan mulai dari 2.000-an. Murah sekali. Oke, kelompok yang ketiga ini kafenya namanya apa? Tutti Frutti Cafe. Ya, Tutti Frutti Cafe, menunya apa aja ini? Ini apa ya namanya? Kita bikin Ichigo Sando, apa ini? Sando itu kayak ditawar, terus nanti dikasih batunya, lalu itu pakai isian buah. Harganya berapa ini? Rp5.000. Oke, murah sekali ya, harganya cuma Rp5.000 ya. Sudah untung kan? Sudah? Oke, nanti dihitung lagi. Oke, ini apa namanya? Yogurt jelly. Harganya berapa? Rp2.500. Oke, terjangkau sekali. Ini bawaannya apa aja? Ini yogurt, kan kita bikin yogurt. Okay. Yogurt itu kan kayak padat gitu kan. Yeah. Kita olah lagi jadi yogurtnya tuh lebih cair. Oh, supaya lagi seger. Iya. Yeah. Oke, okay, tepuk tangan dulu. Oke, kelompok yang keempat sekarang. Nama kafe apa ini? Sokin Mat. Ayo. Oke, ya apa aja ini yang bisa kita? Ini makanan yang masih viral. Iya. Harganya berapa ini? Rp5.000. Murah sekali ya. Oke, okay, ini adalah kelompok yang kelima. Namanya apa ini kafenya? Alkion Cafe. Apa itu artinya? Alkion itu artinya ketenangan. Berarti kafenya itu sangat tenang sekali ya. Artinya sangat nyaman ya. Oke, okay, ini menunya apa? Maltis Tape. Berarti tapenya buat dari artinya berapa? Rp4.000. Kita buka coba ini. Aku sukses yakin bisa. Oke, namanya apa aja? Wow.
sama susu, tapi keju susu jadi satu ya, luar biasa ya resep ini ya. Oke, harganya berapa ini? 3.500 lah kok murah. Tambah tanpa topping 3.500, kalau pakai topping 5.000. Oke, sangat terjangkau ya. Ini namanya apa? Es Piccolo Mojo. Dari kelas 9A, semoga mereka menjadi pengusaha-pengusaha yang sukses suatu saat nanti.